bahan di sini. Sudah diganti. Itu kan yang kan kelihatan kayak yang baru lah. Sama sensor-sensornya, olinya juga. Sensor, oli. Sensor. Jadi satu set aja kan. Tinggal nurunin, masang aja. Data bongkar pasang. Tapi sebetulnya mah Jeff jarang kejadian gini ya kan? Jarang pak. Jarang. Baru ini pak. Baru ini. Baru ini. Jarang kejadian. Dulu ada tipe yang lain tapi ini. Tapi cocok ya. Beda mobil. Terus pemakaian udah lama melintas yang itu. Yang itu mah lumayan di atas 20 km. 20.000. Kan bagi bawah 10.000 ya. Jadi satu set transmisi, sensor-sensor, oli sudah baru berarti ya. Iya, sensor itu yang ada di dalam gua atau yang nempel di transmisi? Oh, yang nempel di transmisi. Assalamualaikum teman-teman. Mobil ini baru saya ambil dari bengkel setelah penggantian satu unit CVT-nya. Sekarang lagi saya tes jalan sekalian bawa pulang ke rumah. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi dan bisa normal sampai jangka panjang. Kita tes di kecepatan 30. Sejauh ini sih aman. Kita cek terus, coba ya sambil jalan. Sejauh ini sih lancar, smooth. Info dari bengkel sih kemarin sudah dicoba tes jalan agak jauh juga dan nggak ada gejala getaran lagi. Dan menurut mereka, kasus bergetarnya atau masalah di CVT Honda Jazz ini yang pertama kali di bengkel Honda Bandung Ahmadiyani tersebut. Sebelumnya ada mobil jenis Honda lain yang bermasalah dengan kondisi sama, bergetar, tapi itu kilometernya sudah sekitar 20 ribuan. Jadi rasa-rasanya sih ini mungkin salah satu kendala atau mungkin ya bisa dibilang cacat juga, cacat produksi juga sih. Tapi alhamdulillah semua bisa dilayani oleh pihak bengkel dengan baik dan dari SA-nya juga Pak Rohendi sangat ngebantu prosesnya, walaupun dari pihak Honda Jakarta sempat sampai 4 kali bolak-balik minta data, rekam data pakai engine analyzer, kemudian rekam video dan lain-lain sampai 4 kali. Tapi yang penting proses penggantiannya sudah beres. Diganti satu unit CVT, satu gelondong beserta sensor-sensornya, oli diganti baru tanpa biaya sebesar pun. Itu aja mungkin teman-teman. Sementara terima kasih atas view-nya, tolong komentar kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kalau ada teman-teman yang mengalami gejala yang sama juga bisa komentar juga. Yang suka silahkan di like, yang nggak suka silahkan juga. Kemudian tolong teman-teman yang minat dengan video-video saya yang lain bisa subscribe channel saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.